di channel Aninga Game. Yeay, kita lanjut ya main game Sakura School Simulator. Video kali ini Sakura nih akan ajak jalan-jalan Sakura ini guys. Kira-kira kemana ya? So kalau gitu tonton sampai habis video kali ini ya guys ya. Langsung aja kalau gitu aku juga mau ganti baju dulu Sakura nih ya. Jadi aku pakein aja baju yang nomor 4 ya guys ya. Tapi warnanya kita ganti jadi warnanya sepertinya warna merah aja ya teman-teman. Nah seperti ini. Untuk rambutnya aku kuncir aja jadi nomor 7 seperti Fumi guys. Tapi warnanya aku buat lebih terang ya. Dan warna matanya kita ganti jadi warna coklat aja teman-teman. Tapi jangan lupa pakai aksesoris jepitan. Oke sudah cukup guys tinggal Sakuroni nih. Kalau Sakuroni kayaknya aku pengen pakein rider jacket ya guys. Kan nanti mau naik motor baru loh. Jadi ini warnanya aku ganti aja jadi warnanya biru muda aja kali ya teman-teman ya. Sama ininya, oh ini cuma sekali ganti doang guys. Oh sama ininya nih celananya warna biru nih, keren juga ya. Oke kalau gitu untuk rambutnya aku ganti jadi nomor berapa ya. Ada yang baru gak sih? Gak ada guys, jadi nomor 22 aja kalau gitu. Warnanya samain aja kayak Sakurani dan warna matanya gak apa. Kalau Sakurani warna biru aja ya guys ya. Oke sudah cukup guys, kalau gitu kita langsung mulai. Oke guys, kalau gitu Sakuroni akan jemput Sakuroni dengan motor barunya. Wih, lihat teman-teman, coba lihat dari samping dulu ya. Wih, keren ya. Rider Sakuroni akan beraksi. Asik. Wah, ini terlalu jauh guys. Oke, kalau gitu nih dari depan banget ya. Wah guys, seperti mobil balap ini. Mobil balap, motor balap maksudnya. Sakuroni. Hei, kamu siapa? Loh, kok kamu gak kenalin aku? Aku Sakuroni loh. Wah, Sakuroni itu motor baru kamu. Iya, Sakuroni gimana? Keren gak? Ayo sini cepetan, aku mau ajakin kamu pergi. Kemana Sakuroni? Udah ikut aja, aku pokoknya akan ajakin kamu jalan-jalan ya. Nah, tapi ya Sakuroni ya, kamu lapar gak nih? Aduh, lapar sih Sakuroni, soalnya ini masih pagi. Yaudah kalau gitu aku mau ajakin kamu ke toko kue ya. Katanya ada toko kue baru loh di sini. Oh iya, iya sebentar ya. Langsung aja kalau gitu guys, kita search ID-nya untuk bangunan yang pertama yang direkomendasikan oleh Tegar Haryanto Putra. Katanya ada toko kue nih guys di Promenade. Seperti apa kan toko kuenya? Kita lihat dulu. 8616 3567 8942 32 ya guys ya. Oke aku lihat dulu, ini dia rumah Chihu Season dan dekornya Riku Tika. Oh ternyata promenade ini Mbak Chihu ya guys ya. Coba kalau gitu kita lihat ya guys ya. Aku lihat dulu untuk bangunannya. So langsung aja nih Sakurani dan Sakuroni akan ke Promenade ya guys ya. Kita lihat nih, sudah lama banget ya kita tidak mampir ke tempatnya Mbak Chihu ya guys ya. Coba kita lihat dulu. Kesana berarti ya guys ya, berarti lewat rumahnya Chika nih. Cie, Sakurani dan Sakuroni akur nih ya guys ya. Karena mau jalan-jalan, karena Sakurani ini sukanya makan. Yaudah kalau gitu ini kita sudah sampai guys. Lihat, lihat, lihat tuh. Ada apa tulisannya tuh? Sakura Cake. Tuh Sakurani di sana. Ayo cepetan aku pengen lihat Sakuroni. Iya, iya. Sebentar dong. Nah, ini kita sudah sampai guys. Sakura Cake. Asik. Wah, yaudah guys kalau gitu parkir di sini aja ya. Ayo cepetan Sakurani. Iya, iya. Ih, kita kesini beneran Sakurani. Ya bener lah Sakuroni, kan kamu yang ngajakin. Oh iya juga ya. Tapi kok ada rumah sih Sakuroni? Yang mana? Itu yang warna kuning. Oh iya, iya coba coba coba. Kita lewat labirin dulu ya guys ya. Wah seru banget nih guys kalau main labirin di sini. Yuhu. Cepetan. Iya iya, kamu mau beli kue dulu apa mau lihat rumahnya dulu? Beli kuenya aja dulu, kita ketemu Mbak Chihu yuk. Ayo Mbak Chihu. Wah guys, ternyata di sini kasih pohon-pohon loh. Open di sini. Buka dia ternyata guys. Mbak Chihu, Cie renovasi ya? Iya beli dulu dong. Iya siap nih sudah dibeli. Sakurani ini untuk kamu ya, supaya kamu tidak kelaparan. Ah kamu bisa aja Sakurani. Sakuroni maksudnya. Kamu tuh ya, kenapa sih kok kasih aku kuenya gede banget? Ya gak apa-apa, biar kamu sehat. Sehat apa? Ini terlalu banyak gulanya. Kamu mau komplain mulu. Lihat nih, lihat nih, ada tulisan ini ya. Cake menu spesial Sakura Cake Mont Blanc Cake. Oh, emang ada ya guys ya? Mont Blanc Cake. Emang ini yang baru ya teman-teman? Coba, coba. Sakura nih, cobain lagi, cobain lagi. Ah, kamu ya, aku jadi bahan percobaan. Gak apa-apa, coba dulu, lihat. Gak mau, gak mau. Ini aku kenyang. Kamu mah gimana sih? Ya udahlah kalau gitu aku aja yang makan. Oh, ini guys warnanya agak warna apa tuh? Kayak krim-krim gitu kali ya. Ini juga
pesan lagi di cake menu cheesecake, chocolate cake, strawberry cake. Oh ini udah ada sih. Oh berarti ini menu spesialnya kali ya guys, bukan menu baru kali. Yaudah Mbak Cihau makasih ya. Eh kalian mau kemana? Aku pengen lihat rumah yang kuning itu. Nah itu kan rumah aku. Terus siapa tuh guys yang muter-muter? Eh Sakurani. Wah Sakurani nih ya. Yaudah Mbak Cihau ayo sini. Temenin ke rumah kamu, aku mau lihat. Oh ya sudah kalau begitu. Eh mana Sakurani? Kok tiba-tiba dia menghilang ya? Bikin kaget aja kamu tuh ya. Mana Mbak Cihonya Sakurani? Ada di sini Mbak Cihau. Loh kok Mbak Cihonya malah hilang? Aduh Sakurani bagaimana? Ah ada juga. Ayo cepetan. Kalau gitu aku mau lihat rumahmu. Eh tapi sebelum itu lihat dulu ke sini. Di sini ada taman bermainnya. Wah guys, lihat nih. Lucu banget. Wah ini ada. Wah, ada bak mandi di sini. Mau ngapain ya guys ya? Untuk main bola-bola kali. Terus di sini juga ada apa nih ya? Ada meja-mejanya juga guys di sini. Dan di sininya ya ampun air mancur strawberry guys ya, karena ini sakura cake ya teman-teman. Jadinya ada kue air mancur. Yaudah kalau gitu aku mau lihat dari sini ya guys ya. Wah, ini dia rumahnya teman-teman. Wih, ada sepedanya guys. Oh, berarti dari sini masuknya nih. Yaudah kalau gitu kita masuk dulu ya. Permisi. Oke, sebaiknya kita telepon aja yang punya rumah. Kok Mbak Cihonya gak ada ya? Sakurani? Mana nih? Eh, Mbak Cihau! Ih, kok kamu masuk ke rumah aku tanpa izin sih? Lah, kan tadi udah izin, Mbak Cihau. Yaudah sini, ayo. Eh, jangan pegang tangan aku, nanti Sakurani marah. Ah, kamu Maya, baper banget. Yaudah kalau gitu, lihat dulu deh. Tuh, di sini ya, ada ruang tamu. Oke, di sini ada ruang makannya. Mana Sakurani, Sakuroni? Tenang-tenang, aku panggil aja. Sakurani! Aduh, Sakurani mana? Sepertinya dia nyasar kali di labirin, Mbak. Oh ya sudah deh kalau gitu. Ayo, aku pengen lihat dulu rumahnya, guys. Wah, ada tirai-tirainya. Ini dia nih, ada kamar, ada meja makannya, ada meja riasnya, ada meja belajarnya, dan di sini ada ruang tamunya, guys. Sebentar ya, kalau aku ke sini apakah ini jalan menuju keluar? Oh, tidak ada, teman-teman. Oke, berarti ini rumahnya ada lantai duanya ya, guys ya. Wah, keren banget ya rumahnya Mbak Cihau ya. Untung Mbak Cihau nggak naik ya, guys ya, soalnya Sakurani nih yang ke bawah. Eh, Sakurani, kamu udah lihat kamar aku? Sudah. Tapi kamu gak usah ikut aja Mbak Cihau ya. Udah Mbak Cihau, kamu istirahat aja. Aku aja yang jaga makanannya. Ah, jaga makanannya. Sebentar Mbak Cihau. Lihat ini. Sakurani, kamu gak bisa masuk ya. Lepaskan tangan Sakuraniku Mbak Cihau. Iya aku lepasin ini. Sakurani, ngapain kamu di situ? Sakurani, aku gak bisa masuk. Tuh bisa kan dengan kekuatan super. Nembus kaca dia guys. Yaudah Mbak Cihau, kita pamit dulu ya. Terima kasih ya. Iya sama-sama. Dadah Mbak Cihau. Ayo Sakurani, kalau gitu aku ajakin kamu pergi lagi. Emang kamu punya tempat lagi Sakurani? Ya ada sih, kamu mau aku gendong gak? Gendong apa? Ya naik ini, naik sepeda. Lah jangan naik sepeda lah. Gak apa-apa biar cepet. Sini. Gimana caranya sih kamu gendong aku? Bisa, sebentar ya. Yaudah aku gini aja lah, aku jetpack aja lah ya. Kamu banyak protesin. Yaudah kalau gitu, nih kita balik lagi aja ke motor balap aku ya. Terus kita mau kemana? Sebentar, aku mau ajakin kamu ke tempat selanjutnya. So guys, untuk selanjutnya ini teman-teman, aku mau review bangunan yang direkomendasikan oleh Vanessa Septia Putri ya. Katanya ada Snowland. Nah, untuk ID-nya itu 92161901546420 guys. Oke, kita lihat dulu. Ini dia Snowland by 55. Sakura 55 guys. Oke, kalau gitu aku langsung aja download ya guys ya, kita like. Yuk kita lihat ya Snowland-nya seperti apa nih. Tumben banget ya Sakurani ajakin Sakurani jalan-jalan terus guys. Yuk kita langsung aja ke Snowland-nya. Berarti ini disuruh kemana ya? Oh, disuruh lewat sini aja teman-teman. Deket berarti ya. Oke, kalau gitu kita menuju ke ini mah kan ke peternakan ya guys ya, ke farm loh. Kalau gitu kita lurus aja. Wah, itu dia. Oh my god, Sakurani. Iya keren ya Sakurani. Iya, lihat kan ada Iceland by Fiverr. Ayo sini cepetlah Sakurani. Iya tapi nanti dingin Sakurani. Tenang aku ada jaket untukmu nanti ya. Ah kamu yang bener-bener, nanti aku akan berikan jaket untukmu. Lihat nih ada snownya. Wah, lihat kan bagus banget. Ada apa nih, tempat camping, ada ice skating di situ. Wah, iya asik banget di sini guys, bisa camping bareng kita Sakurani. Iya bener, tapi enaknya ajakin teman-teman. Kalau berdua aja nanti serem Sakurani. Iya deh, kamu kan penakut ya. Enak aja kamu ya. Coba aku duduk di sini deh kalau gitu. Coba kamu duduk. Kamu duduk di mana Sakurani? Coba. Ya elah. Kamu gak di samping aku.
aku. Iya kan aku bilang aku takut. Ya gak perlu takut, Sakurani ini kan masih pagi kali. Yaudah kita keliling-keliling dulu kalau gitu. Ayo Sakurani cepatlah. Iya iya, mana tuh Sakurani? Kok kamu tiba-tiba di situ? Aku pikir kamu mau jalan-jalan ke sini. Ya enggak lah, ke sini loh. Tuh lihat tuh di sini ada iglo-iglo. Wah, guys, keren banget ya. Di sini ada rak buku, ada itu loh, ada api-api unggun gitu, teman-teman. Nah, di sini juga ada kayak kantornya gitu. Terus di sampingnya ada ada kamar nih. Cocok nih ada dua kamar. Dua kamar, maksudnya dua tempat kamar tidur kali. Iya, ada dua tempat tidur maksud aku. Tapi di sini ada bara apinya nih. Jadi kita hangat, Sakurani. Iya, Sakuroni. Tapi ini apa ya? Mini castle Frozen, guys. Oh my god, apa ini punyanya itu? Yang let it go itu, guys. Yang Elsa sama Anna, coba kita naik ya. Wah, tangga kaca, guys. Yuhuu, keren banget ya, guys. Karena ini mungkin apa tadi konsepnya itu kayak Iceland gitu ya, guys ya. Jadi semuanya berbentuk ada esnya, teman-teman. Wah, lihat guys, aku pengen lihat ke atas nih kalau gitu. Wih, coba ya naik ke atas terus. Oh, udah mentok, guys. Oh, ini cuma sengaja dibuat seperti istana Frozen mini gitu, guys. Yaudah kalau gitu Sakurani, ayo cepetan kita pergi lagi, kita lihat ya. Ini sih bagus banget, guys, tuh namanya aja mini castle Frozen, guys. Oke, kalau di sini apa nih? Oh, ada kolamnya nih, guys. Ada pemandian air hangat sepertinya, teman-teman. Wah, iya benar. Tapi tadi ya, guys, ya aku pengen ngeliat. Oh bukan, aku pikir ini tuh pemandian. Ternyata ini ice skating loh. Oh iya. Oh, pantesan ya kok ini kolam kok nggak terjun ke air. Ternyata ini es batu, guys. Ya ampun. Ya. Emang kamu mau main ice skating, Sakurani? Gak mau, aku kedinginan. Ya gak dingin lah, ini masih siang. Ya udah Sakurani, aku pengen makan lagi. Apa? Makan lagi? Bukan kamu sudah aku praktek tadi kue. Ya kan itu kue, belum makan nasi. Kamu gak tahu ya kalau belum makan nasi tuh rasanya kayak belum makan gitu loh. Kamu bisa aja. Ya udah ayo sini. Aku terusin kamu makan di sini aja. Di mana ya? Di sinilah Sakurani. Nah, di sini kan ada restoran khusus. Oh iya ya, tapi sayang banget ya. Harusnya bisa lewat sini kali ya. Oh iya ya, ngapain tempat-tempat pagar ya? Kamu ya kurang kerjaan kamu Sakurani. Oh iya juga. Ya udah kalau gitu sini duduk cepetan. Aku traktir nih tuh. Katanya mau makan. Ya minum susu dulu lah. Terserah kamu lah Sakurani. Ya udah aku makan duluan ya. Oke deh. So, teman-teman, kali ini videonya sampai di sini dulu aja ya. Wah, aku gak nyangka loh, keren banget ya Iceland-nya. Tadi juga untuk renovasi tempat kerjanya Mbak Chiho juga bagus, guys. Karena ada rumahnya juga. Berarti enak banget ya Mbak Chiho habis kerja bisa langsung ke rumahnya. Kalau gitu teman-teman, terima kasih buat kamu yang udah rekomendasiin dan juga buat bangunannya ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Anuhani ya. Karena sini juga aku mungkin bisa kelas ke simulator. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video anime game selanjutnya. Bye bye.